kamu hewan apa yang memiliki tempurung dan jalannya sangat lambat? Ya, kura-kura. Hewan yang satu ini juga melakukan hibernasi pada saat cuaca dingin loh, friends. Tapi tidak semua kura-kura melakukan hibernasi, friends. Spesies kura-kura yang sering melakukan hibernasi antara lain, kura-kura kotak, kura-kura Rusia, dan masih banyak lagi. Sebagai makhluk hidup yang mengandalkan sumber panas dari luar, suhu tubuh kura-kura mengikuti suhu lingkungannya. Jadi, jika air kolam bersuhu 1 derajat Celcius, begitu juga suhu tubuh kura-kura, friends. Tapi, kura-kura memiliki paru-paru dan mereka menghirup udara loh, friends. Lalu bagaimana ya cara kura-kura bertahan hidup di cuaca kolam yang dingin dan tertutup permukaan es? Jawabannya terletak pada hubungan antara suhu tubuh dan metabolisme. Dalam air yang dingin, kura-kura memiliki metabolisme yang lambat. Jadi, friends, semakin dingin cuacanya, maka metabolismenya semakin lambat. Berarti kebutuhan energi dan oksigen menjadi lebih rendah. Ketika kura-kura melakukan hibernasi, mereka bergantung pada energi yang tersimpan dan mengambil udara dari air kolam dengan kulit mereka, friends. Dengan cara ini, mereka bisa mendapatkan oksigen yang cukup untuk mendukung kebutuhan mereka tanpa menggunakan paru-paru. Semua spesies kura-kura memilih untuk melakukan hibernasi di lokasi lahan basah yang sedikit di atas titik beku. Mereka melakukan hibernasi dalam kelompok dan kembali ke tempat yang sama pada saat musim dingin tiba. Kura-kura yang tinggal di bagian utara dan beriklim dingin melakukan hibernasi selama 6 bulan. Sedangkan mereka yang tinggal di iklim hangat kemungkinan tidak berhibernasi sama sekali, oh friends.